Hari di lapangan main lagi. Hari ini mainnya kita lebih baik dari kemarin ya. Dari awal kita udah enak mainnya, udah ke pola permainan kita. Jadi tadi Sangnan gua udah bingung mau main seperti apa gitu. Di set kedua kita sempat leading juga, terus sama dia berubah permainan tuh. Dia berubah permainan, jadi banyak Sangnan yang mukul, malah ceweknya jarang mukul. Nah, kita terpengaruh dengan apa namanya? Pengennya tuh kayak bolanya tuh pengen panjang-panjang terus ngasih ke Sangnan. Nah, waktu interval itu Owi juga menyadari kita rubah strategi lagi. Dan terbukti kita bisa ngejar dari 8 sampai 8-11 sampai 17 atau 18 itu berapa poin tuh. Nah, itu kita berubah lagi gitu, enggak ngikutin pola permainan mereka. Ada tambahan lagi. Oke, baik-baik. Teman media mungkin ada pertanyaan? Kan kemungkinan akan sebuah kemungkinan pasti akan lawan pasangan Indonesia juga di Hub 10 atau di Kinedi. Besok kira-kira gimana sebenarnya? Ya, pasti kan ketemu teman sendiri, pasti cobain latihan, pasti kita sama-sama saling tahu lah gimana kekuatan kita, gimana kelemahan kita. Yang pasti sih untuk masuk final Indonesia dulu yang persiapan. Next, lain-lain. Ya, diuntungkan karena kita udah pasti satu masuk final ya. Cuma buat kita siapapun itu, mau Hafiz Glow atau Ricky Debi, sama-sama maksudnya udah sering latihan. Yang pasti sulit ketemu teman sendiri karena sama-sama tahu dan mereka lebih muda, pastinya juga pengen ngalahin kita yang senior, tapi kita juga senior juga nggak mau kalah dan kita juga pasti akan menerapkan strategi untuk bisa menang gitu. Kita juga pengen juara di sini gitu, jadi ketemu siapa aja kita atau apa teman sendiri pun kita harus fight. Perbedaannya ya dia udah ganti partner, pastinya partner sekarang lebih muda, ya jauh lebih bagus dulu. Kita juga dulu head to head masih kalah, tapi saya menang di Olimpik, itu puas banget. Ya gak apa-apa, saya kan sebelumnya penting Olimpik kan, saya bisa menang. Nah, sekarang mereka juga saya lihat untuk masuk ke final juga walaupun gak ketemu kita agak sulit ya, beberapa turnamen, karena ya nggak gampang juga untuk dia menggendong Lion Wei ini yang masih muda dan mungkin belum matang gitu menurut saya gitu. Tapi kita juga nggak bisa meremehkan, lihat tadi juga cukup rame dan apa namanya ya, namanya permainan ya, Sangnan dulu bagus sekarang dia menurun, ya itu udah biasa gitu. Tinggal gimana nanti saya dan Owi tetap mempertahankan fokus. Di sini juga kita main di tuan rumah, kita pasti pengen ngasih gelar, jangan sampai maksudnya kita udah melangkah sampai semifinal kita jadi udah puas, udah sering ketemu teman sendiri. Walaupun teman sendiri kan kita juga pengen fight, pengen sampai final ya. Kalaupun kita final, amin kita ketemu Sheng Siwei, kita juga pengen seperti tahun lalu gitu, kita ketemu udah bisa menang, amin. Satu pertanyaan lagi. Buat Butet, Ted, ini sepertinya tahun ini aroma seremnya udah nggak kelihatan nih di Istora. Nah, Butet sendiri ngerasanya dari awal kan sudah merasa enak gitu. Jauh ini feelingnya gimana buat nanti? Ya kalau apa yang tadi? Aroma. Ya aroma seremnya. Saya sih nggak pernah berpikir itu ya, maksudnya saya berpikirnya hall mana aja sama, tapi pastinya di Istora tuan rumah pendukung begitu luar biasa, kita pasti kan juga pengen ngasih yang terbaik. Saya nggak mau mikirin kita di Istora kemarin di final gagal gitu, kita saya mau mikirin namanya pertandingan mulai lagi dari awal, nol lagi gitu. Dan apa namanya, saya dan Owi harus yakin kali ini di Istora ini kita pengen ngasih yang terbaik ya. Amin kalau kita dikasih juara, kita juga pengen berusaha semaksimal mungkin.